Apa yang tidak mungkin bagi setiap manusia, kalau Tuhan sudah bertindak dan berbicara, semua akan terjawab dan terselesaikan. Membalikkan segala yang tidak mungkin dalam logika kita itu bisa terjadi kalau kita berbicara di dalam iman percaya kita. Tidak ada yang habis dan tidak ada yang berkurang karena tepung itu dalam kendi tetap ada, minyak dalam buli itu tetap ada. Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih Puji Tuhan kita diberikan kekuatan dan kesehatan pada saat ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita persiapkan diri kita Kita berdoa Damai sejahteralah yang melampaui segala akal Akan melera hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-raja pasal 17 ayat 16 demikian firman Tuhan Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia demikian firman Tuhan Topik hari ini berbicara tentang tidak habis dan tidak berkurang apa yang tidak habis dan apa yang tidak berkurang. Mari kita lihat penjabaran dari nats ini, saudaraku. Ini adalah kisah cerita yang sangat amazing, yang luar biasa, yang kita pernah baca, kita pelajari, dan kita dengar dari setiap pemberitaan Firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi setiap manusia kalau Tuhan sudah bertindak dan berbicara, semua akan terjawab dan terselesaikan. Ini adalah kisah Nabi Elia, hamba Tuhan yang arif bijaksana, yang setia kepada Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, dia selalu patuh dan tunduk akan aturan Tuhan Allah. Makanya, Elia adalah... Termasuk sebagai nabi yang setia, nabi yang taat, nabi yang jujur, dan nabi yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, persoalan yang dia alami juga, Tuhan juga tahu, dan Elia adalah seorang nabi yang selalu berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan, karena pada saat itu dia memang dalam kepungan Raja Ahab yang hendak membinasakan Nabi Elia. Dan dia disuruh Tuhan untuk dia pergi ke tepi Sungai Kerit, ya, supaya Raja Ahab tidak menangkap dia dan tidak membunuh Elia. Dan begitulah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan orang yang dia cintai, supaya tidak dibinasakan atau dibunuh oleh Raja Ahab yang sangat kejam itu. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tepi Sungai Kerit. Lalu, bagaimana kehidupan di sana? Elia tidak pernah melawan apapun yang diperintahkan Tuhan. Dia percaya kalau sudah Tuhan menyuruh memerintahkan, pasti akan fine-fine saja dan baik-baik saja. Dan ternyata, memang terjadi di tepi sungai kerit itu, Elia tetap hidup dengan tabah dan sabar di dalam pengejarannya dan penderitaannya. Tuhan Allah memerintahkan burung raja wali untuk membawa sagu-sagu dan daging untuk menjadi makanan Nabi Elia selama dia di tepi Sungai Kerit itu, dan dia minum dari Sungai Kerit itu. Nah, lamanya dia di situ, begitu juga lamanya kasih Tuhan selalu menaungi, dan Tuhan Allah bertanggung jawab dengan apapun yang dia ucapkan kepada hambanya yang setia. Nah, terjadi suatu wabah kelaparan yaitu kekeringan, tanah kering dan tumbuhan tidak hidup di pada saat itu dan terjadilah wabah kelaparan yang sangat panjang karena hujan juga tidak datang dari langit. Tapi apa yang terjadi? Apakah Elia merasa gelisah? Dia tetap menunggu jawaban apa yang diperintahkan Tuhan selanjutnya di dalam kehidupannya karena dia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Lalu Tuhan menyuruh Elia berangkat meninggalkan tepi sungai Kerit tadi dan pergi menuju Sarfat dekat dengan Sidon. Lalu dia bertemu di sana, di Sarfat dia bertemu dengan seorang janda yang memiliki seorang anak. Janda itu pun janda yang sangat miskin tapi bermurah hati juga. Ya. Dengan kemiskinannya dia juga welcome dengan orang pendatang baru. Dia dia juga menyambut uh, Nabi Elia untuk singgah dan tinggal di rumahnya bersama dengan anaknya. Tapi ternyata di dalam keterbatasan seorang janda yang ada tinggal di Sarfat ini bersama anaknya. Janda itu berterus terang bahwa memang mereka sangat miskin sekali. Mereka tidak punya apa-apa selain hanya tepung yang ada di genggamannya minyak pun itu hanya sedikit hanya untuk bisa memasak tepung yang ada di genggamannya itu karena buli-bulinya sudah mulai kering lalu dengan iman seorang nabi Elia memberikan menguatkan seorang janda yang miskin ini tetapi bermurah hati Bermurah hati, kenapa? Karena dia welcome kepada setiap hamba Tuhan. Dia tidak menolak kedatangan Nabi Elia untuk datang di kampungnya atau di rumahnya, bahkan meminta makanan, tetapi dia jujur berterus terang. Apa yang dia miliki supaya juga Nabi Elia tahu keberadaan mereka dan tidak tersinggung. Lalu Elia, dengan tidak ragu-ragu, saudaraku. Dia memerintahkan janda tersebut untuk memasak apapun yang dia miliki untuk mereka makan, tapi Elia mengatakan dia menguji kepercayaan janda tersebut. Sekarang, masaklah apa yang ada bagimu, tepung yang ada di tanganmu, dan minyak yang dalam tempayanmu. Masaklah itu, berikan dulu kepada saya, lalu setelah itu kamu akan makan tapi si janda yang miskin yang bermurah hati itu dia patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Elia walaupun di dalam hatinya ada keraguan tetapi lebih kuat rasa percayanya keyakinannya kepada Elia lalu dia melaksanakan walaupun tadi dia katakan setelah ini kami akan mati tetapi Elia memastikan tidak akan terjadi sesuatu yang Membuat engkau bersedih dan bersusah, karena engkau sudah menyambut hamba Tuhan di rumahmu. Lalu, saudaraku, apa yang terjadi? Dia masak itu, dia hidangkan itu kepada Nabi Elia, dan Elia memakannya. Dan begitu juga ternyata mereka juga dapat bagian janda itu makan, dan begitu juga eh, anaknya juga makan, dan mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Saudaraku, segala cerita. Sejarah yang hidup ini, realita yang terjadi dalam konteks perjanjian lama adalah cerita yang membutuhkan energi yang kuat, iman yang besar. Kalau memang iman yang sangat sempit dan kerdil, mungkin apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang janda mungkin bisa itu terjadi kepada kita dan kita akan menolak. Ya, apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang siholit mangging. Ah, Dang adong dang sanggup kami Ah, kami hanya punya segini. Nga mulak mahamu. Tetapi seorang janda yang ada di sarpat bersama anaknya, mereka mengikuti patuh kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan dengan jangan khawatir. Apa yang diperintahkan Nabi Elia, dia patuh. Dia tahu Tuhan akan selalu berkarya. Dia memiliki iman yang besar saudaraku, makanya dia bisa melakukan itu. Dan akhirnya kita lihat di dalam Konteks firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, hanya dengan iman yang besarlah kita melihat Tuhan hadir, bisa membalikkan segala yang tidak mungkin dalam logika kita. Itu bisa terjadi kalau kita berbicara di dalam iman percaya kita, iman yang besar, yang kokoh dan kuat akan memenuhi ruang berkat di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan Tuhan Yesus selalu, jika engkau percaya, jika engkau memiliki iman, maka engkau dapat melakukan apapun yang kau kehendaki. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan, jika engkau memiliki iman sebiji sesawi, biji sesawi sangat kecil saudaraku, engkau akan memerintahkan gunung itu akan beranjak dan pindah tempat. Jika engkau memiliki kepercayaan, nah Iman yang besar, yang kokoh, yang kuat tadi, bisa menepis rasa keraguan dan ketakutan. Akhirnya, apa yang terjadi? Tidak ada yang habis, dan tidak ada yang berkurang, karena tepung itu dalam kendi tetap ada, minyak dalam buli itu tetap ada, janda dan anaknya tetap hidup di dalam kebahagiaan dalam perlindungan Tuhan. Elia. Seorang nabi yang setia tetap hidup di dalam pemberkatannya kepada setiap umat yang dia jumpai. Iman yang besar dapat mengalahkan segala rasa dan roh ketakutan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku, milikilah iman yang besar di dalam Yesus Kristus agar kehidupan kita tetap berbahagia. Apapun yang kita harapkan, kita doakan Tuhan akan cukupkan semuanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih, Tuhan kami. Engkau sangat luar biasa, menjaga, memelihara kehidupan kami, dan menepis segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Tuhan, katakan, "Kami tidak akan pernah berkekurangan selalu hidup dengan berkecukupan." Engkau menambahkan setiap iman kami supaya kami hidup dalam berkelimpahan berkat dan kami bisa menjadi pembawa terang dan pembawa rasa yang menyejukkan dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan, tambahkanlah iman kami, supaya kami memiliki iman yang besar, supaya apapun yang tidak mungkin bagi dunia, itu bisa mungkin terjadi, karena kami percaya, karena kami punya iman, kami punya Tuhan yang sangat mengherankan, yang Tuhan yang besar, perkasa dan mulia, agung, dan kudus. Tuhan berkatilah kami umatmu agar kami selalu hidup di dalam kepatuhan, kesetiaan dan selalu apapun yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk melaksanakannya karena kami hanya takut akan Tuhan dan kami membenci segala kejahatan. Terima kasih Tuhan berkati semua jemaatmu, umatmu yang percaya agar hidup kami selalu dalam naungan cinta kasihmu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, ingat selalu tersenyum dalam segala hal, jaga prokes kita selalu. Tuhan akan mencukupkan apapun yang kita butuhkan.